Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita akan belajar tentang tajuk bundar. Okey, tajuk bundar. Jadi untuk tajuk bundar, benda pertama yang kita kena tahu adalah untuk mengenal kumpulan nombor, iaitu ada dua kumpulan nombor. Okey, jadi sebelum kita belajar bundar, kita nak kenal kumpulan nombor. Jadi kumpulan nombor apa? Iaitu yang pertama adalah kumpulan yang dermawan. Okey, kumpulan dermawan. Dan seterusnya ada kumpulan yang miskin. Okey, jadi kita nak tengok nombor-nombor ni termasuk dalam kumpulan mana. Dia dermawan ke ataupun dia miskin. Okey, jadi ada dua kumpulan nombor seperti yang Ustazah sebut tadi, iaitu kumpulan dermawan dengan kumpulan miskin. Tapi sekarang ni kita tengok dulu di kumpulan yang dermawan. Jadi kumpulan dermawan ada nombor 9, 8, 7, 6 dan 5. Okey, kita ulang semula. Ada nombor 9, 8, 7, 6 dan 5. Okey. Jadi nombor-nombor ini adalah nombor yang kaya dan dermawan. Okey. Nombor-nombor yang ini, yang 5 nombor di atas ini adalah nombor yang kaya dan dermawan. Mereka mempunyai nilai yang besar dalam julat 0 sehingga 9. Jadi dalam nombor 0 sampai 9 tu, nombor ni lah yang paling besar. Okey. Dah hafal eh? Okey, seterusnya kita tengok pula kumpulan yang miskin. Jadi untuk kumpulan yang miskin, terdapat nombor yang berikut. Yang pertama, 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, ada 5 nombor yang miskin, iaitu 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi nombor-nombor ini adalah nombor yang miskin. Jadi mereka mempunyai nilai yang kecil dalam julat 0 sehingga 9. Jadi untuk memahami bundar, kita wajib ingat dua kumpulan nombor ini. Okey, cuba ingat ya. Ada dua kumpulan nombor tadi, mesti ingat nombor yang mana termasuk dalam kumpulan nombor yang mana. Okey, kita cuba ingat semula. Jadi untuk kumpulan dermawan tadi ada nombor berapa? Ya, ada nombor 9, 8, 7, 6 dan 5. Jadi mereka adalah kumpulan nombor yang kaya dan dermawan. Okey, seterusnya kita tengok pula. Cuba ingat semula, kumpulan miskin ada nombor berapa? Ya, betul. Yang pertama adalah nombor 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi nombor-nombor ini adalah nombor yang miskin. Mereka mempunyai nilai yang kecil dalam julat 0 sehingga 9. Jadi awak mesti ingat eh. Okey. Jadi sekarang ni kita cuba bermula dengan asas bundar. Okey, bundar yang paling mudah adalah bundar kepada puluh yang terdekat yang mempunyai dua nilai tempat sahaja, iaitu sa dan puluh. Okey, yang ini awak belajar, kita nak ulang balik, kita nak belajar apa yang awak dah belajar pada waktu awak tahun 1 dulu. Okey, ada dua nilai tempat, ada sa dengan puluh. Jadi dia kata nak bundarkan nombor berikut pada puluh terdekat. Okey, Ustazah terus bagi contoh. Contohnya nombor 38. Okey, 38. Jadi kita masukkan pada tempat dia. Ada 8 kat sini dan ada 3 dekat sini. Okey, jadi 38. Jadi dia kata bundarkan pada puluh yang terdekat. Jadi kita nak ubah yang mana? Kita akan tengok kepada puluh ni. Sebab kita nak ubah dia, puluh yang terdekat. Jadi kita nak ubah ni, puluh ni. Jadi tetapi untuk mengubah puluh ni, kita mesti melihat kepada nilai tempat yang sebelum. Kena lihat pada nilai tempat sebelum, iaitu sa. Sebelum puluh adalah sa. Jadi kalau nombor dekat sini dia dermawan, dia boleh bagi satu dekat sebelah. Kalau dia miskin, dia tidak boleh beri apa-apa. Okey, contoh eh. Kalau contohnya nombor 8 ni. Nombor 8 ni dia dermawan ke ataupun dia miskin? Ya, dia dermawan. Jadi, dia boleh beri 1 kepada sebelah. Jadi, kalau 3 tambah 1, jadi apa? 3 tambah 1 jadi berapa? Ya, jadi 4. Jadi, apa jadi dengan nombor yang dermawan ni?
Lepas dia dah berikan nombor satu kepada sebelah, dia pun akan hilang, bertukar menjadi kosong. Okey, jadi jawapan kalau dia tanya 38 ni bunarkan pada puluh terdekat, dia akan jadi 40. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Itu asas. Sekarang ni awak dah darjah 3, kita dah sampai ratus dan ribu. Okey, jadi kita tengok untuk nilai tempat, ada 4 nilai tempat. Tetapi soalan yang sama, dia kata nak bundarkan nombor berikut pada puluh yang terdekat. Pada puluh yang terdekat. Okey, kita lihat ada 7, 8, 6 dan 7. 7,867. Jadi kita masukkan pada tempat dia. Okey, sekarang ni dia kata bundarkan pada puluh yang terdekat. Jadi mana puluh? Ya, di sini puluh. Kita nak ubah yang ini. Jadi kalau tadi ustazah kata kalau nak tukar yang puluh, kita kena tengok nilai tempat sebelum. Okey, jadi kita kena tengok dekat sini. Macam biasa, kalau dia ada nombor yang dermawan di sini, dia boleh beri satu dekat sebelah. Kalau dia miskin, dia tidak boleh beri apa-apa. Okey, sekarang ni nombor 7. Nombor 7 adalah nombor yang dermawan. Jadi dia boleh beri satu kepada sebelah. Jadi 6 tambah 1 berapa? Ya, 6 tambah 1 adalah 7. Okey, dan apa jadi pada nombor belakang ni? Dia akan bertukar menjadi kosong. Tapi macam mana pula dengan nombor yang depan ni? Jadi nombor yang depan ni tidak akan berubah. Dia tak akan berubah. Jadi apa jawapan dia sekarang ni? Adalah 7,870. Sebab disuruh bundarkan pada puluh yang terdekat. Okey, boleh faham ya setakat ni? Okey, sekarang ni kita teruskan. Dia kata kita nak bundarkan pada ratus terdekat. Okey, ada 10, 100. Okey, ada ratus terdekat. Jadi contoh, dia suruh bundarkan nombor berikut pada ratus yang terdekat. 538. 538. Jadi kita tengok, kita letak balik pada tempat dia, 835. Jadi ada 538. Dan dia kata bundarkan pada ratus yang terdekat. Jadi kalau ratus yang terdekat, nak ubah yang mana? Ya, kita akan ubah yang ini. Ha, kita nak ubah yang ini. Okey, boleh? Kita nak ubah yang ini. Jadi kalau nak ubah yang ini, kena tengok pada nilai tempat sebelum. Okey, bukan sah lagi dah. Sekarang ni kita nak ubah yang ratus. Jadi kita kena ambil yang, tengok pada yang puluh. Okey, tengok pada yang puluh. Jadi kalau nombor dekat puluh ni dia dermawan, dia boleh bagi satu. Kalau miskin tak boleh bagi apa-apa. Sebagai contoh, dia boleh kat sini 3 ni dia tak dia miskin. Dia boleh bagi kosong sahaja. Jadi 5 tambah kosong jadi 5 lah. Okey. Dan puluh ni yang 3 tadi lepas dia, walaupun dia tak dapat beri apa-apa, tetap dia berubah juga. Dia akan berubah menjadi kosong. Jadi macam mana dengan nombor yang belakang ni? Apa-apa sahaja nombor di belakang akan bertukar menjadi kosong juga. Ha. Jadi jawapan dia apa? Kalau 538 ni diubah kepada, dibundarkan pada ratus terdekat, jawapannya adalah 500. Okey? Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan contoh seterusnya. Still lagi, masih lagi bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okey, sebagai contoh sekarang ni, Sazah bagi contoh 7,867 tadi eh. Okey, kita masukkan pada tempat dia. Jadi kali ini kita nak bundarkan pada ratus yang terdekat. Jadi kita kena fokus pada ratus. Okey, ratus. Kita nak ubah ratus ni. Okey, jadi kita kena tengok pada nilai tempat sebelum. Jadi 6 ni dermawan ke miskin? Ya, dia dermawan. Bila dia dermawan, dia boleh bagi 1 kepada sebelah. Dan kalau 8 tambah 1, dia akan bertukar menjadi 9. Bagus. Jadi ni akan bertukar menjadi kosong. Dan apa jadi dekat nombor belakang ni? Nombor belakang pun akan berubah kosong. Dan macam mana pula dengan nombor yang di hadapan? Nombor di hadapan tidak akan berubah. Jadi dia akan jadi 7,900 jawapannya. Okey, boleh eh? Okey, yang terakhir sekali.
Yang terakhir sekali adalah kita nak belajar bundar pada ribu yang terdekat. Okey, kita lihat pada nilai tempatnya besar puluh ratus dan ribu. Kita nak bagi contoh juga. Contohnya 3,967. Dan 3,967 ni kita masukkan pada tempat dia. Okey, sekarang ni kita nak ubah yang mana? Kita nak ubah yang di ribu. Jadi kita kena lihat pada nombor yang sebelum, nilai tempat sebelum, iaitu 100. Jadi macam biasa 9 ni dermawan atau tak? Ya, dia dermawan. Kalau dia dermawan, dia boleh tambah 1. 3 tambah 1 berapa? Ya, dia akan tukar jadi 4. Jadi apa jadi dengan 9 ni? Dia akan tukar jadi kosong. Dan macam mana pula dengan nombor di belakang ni? Tadi Ustazah kata apa? Kalau apa-apa sahaja nombor di belakang, dia akan berubah menjadi kosong juga. Jadi jawapannya apa dekat sini? Jawapannya adalah 4,000. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan contoh seterusnya. Masih lagi bundarkan kepada ribu yang terdekat. Contohnya 3,067. Okey, kita masukkan pada tempat dia. Sekarang ni kita lihat pada ribu. Sebab kita nak ubah pada ribu. Lihat pada nilai tempat sebelum. Jadi kosong ni, dia dermawan ke miskin? Ya, dia miskin. Jadi kalau dia miskin, dia tidak boleh memberi apa-apa. Maka 3 ni tidak akan berubah. Okey. Dan dia pun akan tidak akan berubah, tetap kosong. Dan yang selebihnya bertukar menjadi kosong juga. Jadi jawapan di sini adalah 3,000. Okey, bagus. Okey, ini adalah contoh yang paling menarik. Last, yang ini adalah contoh terakhir yang Ustazah nak bagi, iaitu bundarkan pada puluh terdekat. Okey. Okey. Jadi tetapi soalannya adalah 9,999. Apa akan jadi kalau kita tukarkan dia, kita bundarkan dia kepada puluh yang terdekat? Jadi kita tengok, kita masukkan nombor dia 9,999. Jadi kita nak ubah yang pada puluh. Okey. Jadi kalau tengok puluh, kita kena tengok besar. Okey, kalau nak tukar, kalau kita tengok pada sa ni, dia adalah nombor yang dermawan. Jadi dia boleh tambah 1. 9 tambah 1 jadi berapa? Jadi 10. Betul tak? Jadi 10. 1, 0. Dia boleh tambah kat sebelah. Tapi ni nanti dulu. Kita tengok belakang dulu. Jadi belakang ni akan bertukar jadi kosong. Okey. Jadi apa jadi dengan yang kat depan ni? Patutnya tak berubah kan? Tetapi dia akan berubah. Dia akan berubah kalau ada penambahan daripada yang sebelum. Contohnya tadi daripada 9 tadi tukar jadi 10. Terpaksa tambah lagi 1 dekat sini. Jadi 9 tambah 1 jadi berapa? Jadi 10 juga. Masih lagi kan tambah lagi sebelah. Jadi 9 tambah 1 jadi berapa? Jadi 10 juga. Jadi sekarang ni kalau 9,999 dibundarkan pada 10 yang terdekat, dia akan bertukar menjadi, ya, menjadi 10,000. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan cuba bagi latihan. Awak akan jawab latihan di rumah. Dan kalau tidak ada, kalau ada apa-apa yang tidak faham, boleh tanya saya terus. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.